Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di YouTube Feni RM. Kali ini saya mau buat cemilan bergedel tahu. Ini enak banget ya teman-teman, dan simple banget buatnya, gampang. Bahan-bahannya juga gampang ditemukan. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai dan tonton videonya juga ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Yuk ikutin saya masak. Semuanya, dan sini bahan-bahannya sudah aku siapin semuanya ya. Di sini ada 4 kotak tahu sekitaran 300 gram, 2 sendok tepung terigu, 2 batang daun bawang, wortel secukupnya, 2 siung bawang putih ukuran besar. Di sini ada 1/4 sendok makan penyedap, 1/2 sendok ini aku makannya Royco, dan di sini ada 1/4 sendok makan garam. Terus di sini juga ada 1 butir telur dan pakai lada. Oke, pertama-tama. Dan di sini juga ada, aku makainya tepung roti ini. Di sini susah cari yang tepung penir itu, jadi akunya pakai tepung roti ini yang kayak gini nih teman-teman. Aku kan ada di Taiwan jadi susah carinya. Nah, aku pertama-tama kita haluskan bawang putihnya dulu ya teman-teman. Di sini nggak ada cobek batu, aku makainya cobek kayu. Oh ya teman-teman, aku mau pakai cabai ini, 2 cabai rawit. Kita haluskan cabai rawitnya. Aku kasih cabai rawit biar rasanya enak teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka pedas, nggak usah dikasih. Lalu masukkan tahunya kayak gini. Ini kecilin cobeknya. Lalu kita tumbuk kayak gini. Ini cobeknya kekecilan ya teman-teman. Ntar kita mau pindahin ke yang agak gede itu, nah, yang agak gede ya. Nah, teman-teman pindahkan ke yang agak gede itu ya. Masukkan daun bawang, wortel, telur, garam, penyedap, dan Royco. Masukkan sedikit lada bubuk sekitaran 1/4 sendok. Lalu
Perkedel, tahu, simple, enak banget teman-teman. Balik-balik ke terus ya teman-teman biar nggak gosong. Karena apinya kan nggak boleh gede-gede, takutnya gosong. Nah teman-teman, ini udah kekuningan kecoklatan, kita angkat ya, taruh dalam piring. Pakai tisu. Itu dapur tuh kayak gini teman-teman. Masya Allah, bergedel tahunya. Dan ini gorengan yang keduanya ya. Masya Allah tuh. Coba ya teman-teman, ini bergedel tahunya. Bergedel tahunya emang enak, simple, mantap. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Oke teman-teman, tolong bantu subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.